Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait NASA menangkap sisa supernova Tycho dengan X-ray Polarimetry Explorer. Nah, teman-teman kepengen tahu kan bagaimana sisa supernova Tycho tersebut? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. SN1572 atau supernova Tycho adalah supernova di konstelasi Cassiopeia, salah satu dari 8 supernova yang terlihat dengan mata telanjang dalam catatan sejarah. Itu muncul pada awal November 1572 dan ditemukan secara independen oleh banyak orang. Sisa supernovanya telah diamati secara optik, tetapi pertama kali dideteksi pada panjang gelombang radio yang sering dikenal 3C10, sebutan sumber radio meskipun semakin meningkat sebagai sisa supernova Tycho. Baru-baru ini, dengan menggunakan data dari Imaging X-ray Polarimetry Explorer NASA, para peneliti internasional telah menemukan informasi baru tentang sisa supernova Tycho. Hasilnya menawarkan hal baru, petunjuk tentang bagaimana gelombang kejut yang diciptakan oleh ledakan bintang raksasa ini mempercepat partikel hingga mendekati kecepatan cahaya, dan mengungkapkan untuk pertama kalinya geometri medan magnet yang dekat dengan gelombang ledakan supernova yang membentuk batas di sekitar materi yang dikeluarkan seperti yang terlihat pada gambar. Data dari NASA ini telah digabungkan dengan data dari Observatorium Sinar X Chandra NASA atau merah dan biru, dan dilapisi dengan bintang-bintang di bidang pandang seperti ditekap oleh survei langit digital. Imaging X-ray Polarimetry Explorer membantu memetakan bentuk medan magnet Tycho dengan kejelasan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun observatorium sebelumnya telah melihat medan magnet Tycho dalam gelombang radio, Imaging X-ray Polarimetry Explorer mengukur bentuk medan pada skala yang lebih kecil dari 1% atau kira-kira 3,26 tahun cahaya, ukuran yang sangat besar dalam hal pengalaman manusia. Tetapi, penelitian terdekat pernah datang untuk mengamati sumber sinar kosmik yang sangat energik yang dipancarkan oleh salah satu fenomena jauh ini. Informasi ini berharga karena para ilmuwan mengeksplorasi bagaimana partikel dipercepat setelah gelombang ledakan-ledakan awal. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait NASA menangkap sisa supernova Tycho dengan X-ray Polarimetry Explorer. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.